Dan di sebelah sini waktu itu ada rumah nenek-nenek sama kakek-kakek ya, dan neneknya itu udah meninggal. Jadi sekarang rumahnya udah nggak ada. Hai guys, jadi kita mau telusuri tempat yang katanya angker itu. Nah, jadi ini posisi malamnya. Oke, jadi kita mau ke tempatnya. Oke, sini aja. Di depan situ. Matanya bersilau. Udah di sini dan mau olahraga kan, cobain eh nambah nggak apa-apa. Oh iya, lupa opening. Jadi hari ini kita lagi olahragaan di tempat yang katanya angker, dan kita udah sampai tempatnya. Lupa opening tadi. Udah deh, kita aja openingnya. Dan sekarang kita mau olahragaan. Ayo jadi gak? Ayo, ayo. Oke, dan kayaknya aku lapar. Jadi kita butuh makan deh. Nanti bilang ya kalau udah nampak. Oke teman-teman, karena udah selesai makan dan aku mau lanjut jogging ngelilingi tempat ini, dan di belakang itu adalah tempat rumah kami, dan kan bisa lihat ini kalau kita arah ke sana itu gelap banget. Jadi apakah kita lanjut ke sana? Ayo kita lanjut.
Oh iya, kalian mau lihat nggak suasana siang di daerah ini? Nah, jadi di sini tuh ada pohon-pohon pisang, terus yang sebelah sini tuh pohon-pohon sawit, dan suasana siangnya bakal aku ini di setelah ini. Teman-teman, jadi nanti malam kita mau uji nyalinya itu di sana. Mau olahragaan juga di sini, itu jadi jalan belokan ke sana ya. Ke sana belok. Tapi nanti kita sampai ujung situ aja. Dan katanya itu di situ angker banget. Dan di sebelah sini waktu itu ada rumah nenek-nenek sama kakek ya, dan neneknya itu udah meninggal. Jadi sekarang rumahnya udah enggak ada. Dan itu ada sumur tua. Ini kalian bisa lihat. Terus mau ke situ enggak bisa, kita harus nyebrangi parit kecil ini. Jadi enggak bisa ke situ, dan tunggu nanti malam kita uji nyali di sini. Sini. Nih. Kita mau olahragaan ya nanti malam. Banget, gelap banget. Bikin sempur ya. Tuh, jadi memang ini suasananya gelap banget, teman-teman. Jadi gak nampak ya. Tuh, cuma nampak jalanan doang. Dan Seres. Tuh, aku sini gak sendirian, bareng sama adik aku. Dan kita lanjut jalan. Oke teman-teman, jadi sepertinya ini udah di penghujung jalan. Dan apa kita lanjut olahragaan lagi atau jogging ya? Kayaknya lebih baik kita jogging aja lagi. Oke teman-teman, jadi kayaknya aku pengen main skipping lagi. Main lagi aja yuk. Oke. Hai. Ya ampun, udah lama gak main ini. Jadi disini ada pengaturan waktu. Channel. Kita lihat sampai seberapa aku bisa main ini. Oke. Ini bataan makanan gak bisa. Oh my god. Berapa? Ya ampun, gak jalan. Jigotnya basah tadi kena air minum. Bentar ya teman-teman. Kalian, kalau kalian hari gini tuh ngapain? Pasti masih pada tidur ya. Oke, jadi kita lanjut jogging. Oke teman-teman, sepertinya explore kita hari ini udah selesai. Dan alhamdulillah gak ada gangguan atau apapun semacamnya. Dan ya alhamdulillah lurus-lurus aja selama kita olahragaan di sini, terus makan juga di sini, nggak ada apa-apa ya. Alhamdulillah baik-baik aja sih. Dan bakalan kita coba besok, ya mau? Enggak. Ya udah deh, kapan-kapan aku sendirian aja. Aduh. Nah jadi teman-teman, pesan-pesannya itu adalah kita nggak boleh takut sama apapun dan sama siapapun, karena derajat mereka itu lebih rendah dari kita, derajat kita itu lebih tinggi dari mereka gitu. Jadi kita gak boleh takut sama mereka, dan kalau kita niat kita baik dan kita gak ganggu mereka,
dan mereka juga gak akan ganggu kita gitu. Jadi jangan pernah takut. Ayo. Oke, jadi ini tempat sumur tuanya tadi dan gak terlalu kelihatan karena malam. Oke, bak, ketemu lagi sama aku. Dan sampai sini aja dulu video kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kalian bisa komen, besok kita kemana lagi. Oke, okay, see you. Wow.